Halo teman-teman semua, ya si Jago, si Giant baru mandi nih teman-teman ya. Kita harus rutin memandikan ayam agar ayam selalu sehat ya teman-teman ya, dan juga bersih ya. Karena jika ayam bersih, otomatis berkorelasi dengan kesehatannya teman-teman ya. Ya minimal 2 hari sekali kita mandikan ya, biar kotorannya juga hilang, tidak menempel ya, jadi ayamnya selalu sehat, aktif ya, seperti si Jago nih ya, si Giant ini ya, selalu saya mandikan 2 hari sekali pas saya sedang off nih teman-teman. Cuman memang bulu ekornya mulai pada patah ya, karena kemarin dicampur dengan betina ya, ini bulu ekornya patah ya. Ganteng sekali ya teman-teman ya, si Giant ayam ekor lidi dengan ekor yang mekar, mantap ya. Alhamdulillah kondisinya sehat, aktif. Meskipun sekarang memang tidak saya jadikan pacak. Kondisinya setelah mandi segar, mukanya merah ya, bersih. Ekornya menarik ya, mekar. Ini alami ya teman-teman, tidak saya pelurut. Mungkin kalau dipelurut akan lebih cantik lagi, tapi saya suka yang alami saja, tidak dipelurut, jadinya seperti ini. Yang penting saya suka mekarnya itu teman-teman ya. Oke, pejantan utama di sini, cuman sekarang memang tidak saya jadikan pacak. Kakinya kalau kita lihat, kakinya kasar sekali teman-teman ya. Ini ayam tidak pernah tarung ya teman-teman, dari awal ya, bersih jadinya, kondisinya sehat, fit. Memang selalu menarik hati ini ya. Umurnya kurang lebih hampir 2 tahun ini teman-teman, 1,5 lebih lah ya. Jalunya juga sudah mulai panjang teman-teman ya. Rawisnya juga tembus ini teman-teman ya. Ya, rawisnya sampai ke paha dan ke dada nih ya, kalau kita lihat dari depan. Itu dia ya, tembus ya. Cantik sekali memang si Giant nih. Oke, itu saja review hari ini. Semoga tetap sehat ya si Giant. Oke, sampai ketemu lagi.